menjelaskan bahwa saya mencuci pembalut yang bersih dan bukan pembalut yang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Aikal Hakim, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian viralnya saya di TikTok. Saya di sini menjelaskan bahwa saya mencuci pembalut yang bersih dan bukan pembalut yang bekas. Dan cukup dari saya, sekian, terima kasih.